Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri al-'azimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita dengan dua nikmat yang paling besar, iaitu yang pertamanya nikmat iman dan yang kedua dia nikmat Islam. Dan kita berada di dalam dewan ini atas satu nikmat, atas dua nikmat yang Allah telah berikan itu, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Saya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah menghimpunkan hati-hati kita untuk kita datang ke majlis ilmu ini, kerana majlis ilmu ini merupakan salah satu taman-taman syurga, dan taman-taman syurga ini dipayungi oleh sayap malaikat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bercerita pada hari ini tentang isu hudud, adakah hudud ini hanya agenda manifestasi ataupun satu agenda yang melibatkan akidah kita sebagai umat Islam? Kita berperanan untuk membentuk, untuk menjaga akidah kita apabila ditetapkan hukum hudud ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi untuk forum malam ini, iaitu tajuknya hudud realiti atau manifestasi. Itu persoalan. Mungkin malam ini kita boleh berdiskusi sama-sama, kita ada sesi pembukaan soalan selepas forum ini selesai, tapi kita tanya kepada panel-panel kita pada malam ini. Sebelum kita bertanya, sebelum saya bertanya soalan-soalan kepada kepada panel kita pada hari ini, iaitu izinkanlah saya untuk memperkenalkan sedikit sebanyak data ringkas panel kita pada malam ini. Yang pertama, Ustaz Khairul Ashraf bin Hassan, yang ini berasal yang berada di sebelah hujung sana, iaitu berasal daripada Al-Ustaz Kedah, sudah bertahwin, mempunyai 3 orang anak, bertugas sebagai pensyarah pendidikan Islam di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Balikpapan. Dan latar belakang pendidikan beliau iaitu degree dalam Al-Azhar, yang ini dalam bahagian Al-Quran, dan master di USM dalam bahagian Hadith, dan sekarang sedang sambung PhD di USM bahagian Akidah. Yang keduanya saya perkenalkan, iaitu panel kedua tidak asing lagi, memang pensyarah di Universiti Sains Malaysia, iaitu Dr. Farid bin Muhammad Syarif, berada di sebelah saya, jawatan sebagai pengarah kanan bahagian pendidikan Islam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Beliau lahir di Kuala Lumpur, pendidikan degree di UM, master di UM dan PhD di Edinburgh, Scotland. Tokoh idola tempatan Dr. Farid kita, Profesor Mahmud Zuhdi dan Profesor Fazilah Kamsah. Yang saya paling minat sekali apabila doktor meletakkan rancangan yang diminati. Doktor letak rancangan memasak Jamie Oliver, Jamie at home. Lepas ni kalau kita buat majlis kan, kita nak jemput, kita nak buat makan-makan, kita jemput Dr. Farid untuk masak lah senang. InsyaAllah. Atau hobi, hobi Dr. Farid ni sukan dan rekreasi. Bila bercerita tentang sukan dan rekreasi ni, teringat dah naik basikal dengan doktor pergi kayu satu USM ni. Doktor Farid punya lengkap siap dengan helmet berbasikal. Kita ni student-student pinjam dekat basikal Fajar tu. Bila pinjam basikal kat Fajar tu, naik kayu, rantai putus. Lepas tu, tak payah boleh jalan, kata-kata. Jalan. Lepas tu yang nanti putus suruh balik. Dah post dah dekat Wan Perkim. Bagi tahu juga, okey, kita ada redah sama-sama dengan Dr. Farid pusat penasihat Perkim. Tapi masalah-masalah tu lah bila keadaan basikal dan sebagainya. Macam tak apa. Sukan dan rekreasi, minat. Bila sukan dan rekreasi ni saya tahulah sukan ni mesti berbasikal je, Dr. InsyaAllah. Itulah sebuah ringkas berita-berita ahli pandang kita pada malam ini. Berkenaan dengan tajuk hudud realiti atau manifestasi, ingin saya memetik firman Allah Subhanahu wa taala, yang ini dalam surah Al-Jathiyah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ini bermaksud kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat-syariat peraturan daripada agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang yang tidak mengetahui. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Syura ayat 21, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am lahum syuraka usya'u lahum minattin ma lam ya'dha bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innaz zalimina lahum 'adzabun alim. Bermaksud, apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan peraturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan atau diratai Allah, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda dan menangguhkan hukuman daripada Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan, dan sesungguhnya orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah telah meletakkan firman Allah dalam Al-Quran ini begitu banyak tentang hukum hakam dan sebagainya. Berkenaan dengan hukum hudud ni sangat jelas apabila menyentuh tentang hukum hudud ni. Kita bercerita tentang akidah kita sebagai umat Islam, sebagai bukannya kita nak membawa satu isu politik dalam forum ini, tapi kita menjaga adakah kita ni umat Islam, berperanan sebagai umat Islam menegakkan balik keadilan dalam menentukan akidah kita, insyaAllah. Soalan pertama yang ini saya tanyakan kepada ahli panel kita yang berhormat, iaitu Ustaz Khairul Ashraf. Soalan pertamanya, bila kita bercerita tentang hukum hudud ni, hukum hudud ni kita dah tahu adalah salah satu hukum yang diciptakan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya hukuman daripada manusia itu sendiri, bukannya hukum daripada manusia itu sendiri. Jadi meminta Ustaz untuk mendefinisikan sedikit sebanyak pendefinisian hudud itu sendiri, kesalahan-kesalahan dan kedudukan hukum hudud tu di dalam Islam, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونفتح بيننا وبين قومك الحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وفاز المتقون. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فضيل سيد المجلس الفضيل سامبا سيد المعركة pemimpin moderator guru saya فضيل شيخنا أستاذ الدكتور Para masyarakat, para saudari, ikhwah, akhwat, muslimin muslimat, tetamu-tetamu Allah, mudah-mudahan kita bersama di malam yang cukup berdoa ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena dengan izin dan limpah perkenan serta ruang masa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini pada satu forum yang penting, forum intelek dahsyat. Saya pun takut dengan intelek ni orang cerdik-cerdik yang boleh cakap. Saya bukan cerdik sangat, kita balik insyaAllah. Saya ni orang kata macam tumpang, kita balik peruang tak boleh main sebab forum intelek.
dalam internet, satu tajuk hudud realiti atau manifestasi, tajuk pendasar. Bila saudara Aiman ada Aiman email kat saya, mesej kat saya, minta untuk forum ini. Saya tengok, saya tanya saya bila orang minta pergi ceramah, saya tak tengok tajuk, saya tengok bila tarikh tu. Tengok tarikh tu kebetulan saya pergi on studio, tengok tajuk, Masya Allah, dia dah syak. Saya rasa kalau saya tengok tajuk dulu mungkin tak sampai malam ni. Sebab tajuk ni dia kena panggil yang pakar, yang pakar yang menguasainya. Tapi walaupun macam mana pun ada dasar ta'awun ala birri wa taqwa wa ta'awun ala ismi wa al-udwan. Saya sampai juga pada malam ni, kebetulan juga sahabat saya Dr. Farid, nak jumpa dengan dia juga. Dia dulu faham, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Tuan-tuan selesai yang saya kasih sekalian, saya juga nak minta maaf lebih dulu sebab saya lewat sampai hari janjinya sampai 29. Sebab saya tadi ada kuliah di balik pulau tu, kuliah pada maghrib, sepatutnya sejam. Hari ini saya pecut, saya buat setengah jam. Pukul 9 suku saya berhenti. Berhenti saya semayang di tempat lain, tak semayang masjid tu, nak pergi sampai korang pada malam ni. Apapun, alhamdulillah kena izin daripada Allah SWT dengan perlindungan riayah hidayah Allah Azza wa Jalla, maka dapat sama-sama kita bertemu muka pada malam ini insyaAllah. Tuan-tuan saudari yang saya kasih sekalian, baginda Nabi SAW ketika mana berjumpa dengan sahabat baginda, baginda tak pernah lupa untuk berpesan tentang satu pesanan yang sangat penting. Ittaqullah, kata Nabi, ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebab itu juga pesanan tentang takwa ini setiap kali kalau orang lelaki dia pergi sembahyang Jumaat, dia akan dipesan oleh khatib supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan pastikan kehidupan kita itu hidup sebagai seorang muslim bertakwa sejak daripada dia bangun pagi sampai dia malam dia tidur balik. Jadi orang bertakwa, pesanan takwa itu sehingga ulama meletakkan kalau sekiranya dalam khutbah itu tidak dipesan dengan takwa, maka khutbah itu tidak sah. Menunjukkan betapa mesej yang terkandung di dalam pesanan takwa itu sangat jelas dan sangat kuat untuk kita ambil peringatan. Dan takwa yang antara cara untuk kita meningkatkan takwa ialah seperti mana majlis yang tuan-tuan hadir pada malam ini, majlis-majlis yang boleh merangsang kita ke arah mendekatkan diri kepada Allah, majlis yang boleh menyebabkan kita lebih sayang, lebih kasih kepada Allah, lebih sayang, lebih kasih kepada hukum Allah, lebih sayang dan lebih kasih kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang dituliskan kepada kita umat hamba-hambanya yang juga merupakan umat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita umat Islam, kita percaya dan beriman bahawa Allah itu Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak jadikan kita di atas muka bumi ini sia-sia. Allah tak jadikan kita di atas muka bumi ini semata-mata untuk makan, semata-mata untuk minum, semata-mata untuk kahwin. Mesti kahwin tak? InsyaAllah. Ustaz anak tiga, anak bau tiga, isteri sumak. InsyaAllah. Jadi tujuan kita datang muka bumi ini sebagai khalifatullah bil'ab, khalifah Allah yang ditugaskan oleh Allah, bukan untuk duduk senyap, duduk berdiri, duduk makan, duduk minum, duduk bersukaria, main bola, main takraw. Bukan untuk itu semata-mata. Lebih pada itu, tugas dan peranan kita untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para ulama meletakkan di dalam agama kita ada satu prinsip yang disebut maqasid syariah. Maqasid syariah, tujuan, matlamat sebab apa syariah itu diturunkan. Syariah ini maksudnya hukum akal, termasuklah hukum hudud, termasuklah hukum. Kita dah bincang lalu berkaitan dengan solat, kita bincang lalu perkara yang berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan munakahat. Tapi kita umat Islam sering lupa dan sering tinggal benda yang juga sama penting, iaitu persoalan yang berkaitan dengan jinayat,
ataupun kalimah yang selalu kita sebut, yang menjadi satu kalimah yang agak famous, terkenal sejak ke akhir ini, iaitu kalimah qudud, atau dalam istilah yang tepatnya had. Qudud ini jamak daripada had. Had jamak dari qudud, dimelayukan jadi qudud, yang betulnya adalah had ataupun maksudnya batasan Allah Subhanahu SWT. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan qudud ini? Saya tak mau bincang sebab apa Allah turunkan semayang, Allah turunkan puasa, itu kita bincang orang lain. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan qudud ini? Macam saya sebut tadi, di antara peran, di antara sebab musabab, tujuan utama Allah menurunkan syariat ialah yang pertamanya seperti yang digariskan oleh para ulama untuk menjaga lima perkara. Lima perkara tersebut, yang pertama yang disebut, yang pertama ialah untuk menjaga diri, hifzun nafs, menjaga diri. Itu tujuan syariat diturunkan, antaranya ialah menurunkan hudud. Yang pertama untuk menjaga hifzun nafs, menjaga diri. Yang kedua hifzun nasab, menjaga keturunan. Yang ketiga hifzun din, menjaga agama. Yang keempat hifzun akal, menjaga akal. Dan yang kelima hifzun mal, menjaga harta. Bayangkan saudara-saudara, kalau sekiranya saya sebagai bantuk tak boleh, jadi saya cakap kalau saya terus suara tak keluar, tak dapat berdebari pahamnya. Sebab saya dah seminggu dah suara macam ni, tapi mulai pada keterujaan saya untuk jumpa dengan tuan-tuan, saya datang juga malam ini, insyaAllah. Allah turunkan syariat, termasuklah hudud tadi, antaranya untuk menjaga jiwa. Untuk menjaga jiwa. Antaranya lagi untuk menjaga agama, untuk menjaga keturunan, untuk menjaga akal, menjaga harta, hifzul mal. Bayangkan kalau sekiranya segala hukum hakam itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penyamun akan bermarajalela di atas muka bumi Allah. Maka porgol bersini akan meneruskan siri rogolnya, sebab tidak ada satu hukum yang boleh menakutkan beliau. Maka orang yang mencuri dan menyamun akan terus bermahajarela di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah itu menjadikan manusia, Allah menjadikan kita, Allah juga menjadikan pada masa yang sama peraturan dan undang-undang yang boleh membentuk sikap dan pribadi kita menjadi insan yang mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ambil contoh dalam Islam, hukum hudud. Hudud ini, kalau saya tak sebut definisi pun, saudara boleh baca dalam buku banyak, dalam internet pun dibuka banyak. Sebab tu saya tak mau cerita semam yang orang pandai yang bayar. Saya tak semam benda-benda yang lebih-lebih tu untuk cari sendiri. Semua pandai-pandai bakal pandai. Tetap lah yang tu sini. Itu selalu sama di masjid. Bukan pandai semua. Dan tak orang nak pandai ada yang ingat tak apa nak kenapa dah. Itulah kadang-kadang sedih bila pergi masjid, pergi surau, tengok jemaah semuanya yang warga mas. Tapi bila sebab tu saya main malam ni, saya teruja nak cakap depan orang muda, orang-orang yang Nabi sangat kasih, Nabi sangat cinta dan Nabi sangat sayang. Lebih-lebih lagi pula kita dah bincang satu tajuk yang sangat hebat dan sangat penting untuk kita fahami bersama. Hari ini saya nak sebut hudud ni bukan sekadar cerita orang Islam yang sebut. Orang bukan Islam pun sudah menyebut, sudah pandai sebut kalimah hudud. Orang bukan Islam pun dah pandai sebut kalimah hudud dengan tafsiran yang berbagai, dengan tafsiran yang berbeza. Kita sedih kalau orang Islam, kalau orang bukan Islam tak faham hudud, orang bukan Islam tu tak menerima hudud, itu perkara biasa. Tapi yang kita sedih bila ada orang Islam yang juga tidak menerima hudud. Mungkin dia tak faham, mungkin sengaja buat-buat tak faham. Kalau sengaja buat-buat tak faham, sebenarnya dia menempah kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa man yata'adda hududallah fa ulaika hum zalimun. Allah tegaskan itulah hudud aku, hudud Allah. Barang siapa yang bercanggah dengan hudud aku, hukum aku, undang-undang aku, fa ulaika hum zalimun, mereka itu adalah orang yang zalim. Kita tak mau masuk dalam golongan yang zalim. Kita tak mau masuk dalam golongan yang fasik. Kita tak mau masuk lebih dahsyat golongan yang kafir, yang menolak, tidak menerima hukum Allah Subhanahu wa taala
yang disebut sebagai hudud Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an antaranya di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an yahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wa la tattabi' ahwa'ahum wa la tattabi' ahwa'ahum an yuftinuka 'an ba'dhi ma anzalallah." Ya mujib. أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبه ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. آية 49 بل ابن رجوع آية 49 تلين مبسين إنسا تلين sebelum itu, sebelum saya sampaikan, satu hari Nabi jumpa dengan sahabat nama Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata ke sahabat nama Abdullah, Nabi kata, "Wahai Abdullah," Nabi kata, "Mau ke tidak, kalau aku nak cerita kepada kamu bahawa perkara yang menguntungkan kamu." Abdullah kata, "Silakan wahai Rasul." Nabi kata, "Dulu saka sa'atan fi majlisil ilm la tamastu qalam wa la taktubu harfan khairul laka min ilm min idki alfi ratabah." Nabi kata, "Wahai Abdullah, kamu duduk satu saat dalam majlis ilmu, la tamastu qalam, pen pun tak bawa, bawa pen hampa teruk, pen tak bawa, lagi dia pun orang cerdik dia tak bawa pen, orang cerdik dia pun la tamastu qalam, pen pun tak bawa, wala taktubu harfan, bawa pen tak boleh, bila dia pun tak masuk terus, tak apa orang cerdik, tak apa aku nak la taktubu, bawa pen tak boleh. Khairul laka min ilfi abdi raqabah, lebih baik daripada dia memerdekakan sebuah raqabah darjat kedudukannya. Dia duduk berlain-berlain dalam benda ilmu, dia pasang telinga, dia pasang hidung, dia pasang hati dia, dia ada bukan dia tulis, tulis ada yang patutnya tulis lah, bukan tulis semua sepatutnya tulis, tapi dia tak boleh, tak bawa apa itu. Duduk dia itu lebih baik daripada memerdekakan sebuah raqabah, lebih-lebih lagi dah tulis, lagi dah dapat pahala ni, tu jalan dah dapat pahala. Main sunat malah, puasa sunat malah, main beli yang kuih boleh, boleh balik tu tengok boleh, hak silap pada ayat tadi. Allah kata, "Hendaklah kamu menghukum, hendaklah kamu memutuskan apa-apa yang berlaku di kalangan kamu dengan apa yang aku turunkan, dengan hukum bunuh dia, dengan apa yang aku turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan sama sekali kamu mengikut runtutan hawa nafsu." Allah kata, "Putuskan di antara kamu dengan apa yang aku turunkan, dan jangan sama sekali kamu mengikut tuntutan hawa nafsu." Nafsu dia mengikut. Apa yang Allah turun ialah daripada hukum akal yang terkandung dalam Al-Quran, khususnya yang kita bincang pada malam ini ialah hukum hudud. Antusibahu bi ba'dhi dhunubihim wahdharhum an yuftinuka 'an ba'dhi dhunubihim wahdharhum an yaftanuka bi ba'dhi dhunubihim, dan jaga-jaga kata Allah, jangan sampai kamu diselewengkan oleh golongan-golongan jahat yang senantiasa melakukan dosa kepada aku. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim arjalahu wa bihim. Maksudnya dalam ayatnya Allah nak turun, nak suruh kita berpegang teguh dengan hukumnya, jangan mengikut hawa nafsu, jangan mengikut golongan yang menentang hukum Allah, dan jangan termasuk di kalangan manusia yang fasik, iaitu manusia yang menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab ayat dalam Quran menerangkan dengan jelas akan keperluan kewajipan kita selaku umat Islam, bukan hanya beriman tetapi kena yakin dan muktamad bahawa hukum Allah itu sangat sesuai dan perlu dilaksanakan dengan serta merta. Ini yang jadi masalah pada orang kita. Dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia PhD 2-3-4 kali, tapi bila sembang bab hudud dia jadi pelik. Dia jadi seolah-olah hudud itu satu benda yang asing daripada hidup dia, daripada agama dia. Ini satu benda yang mesti kita perbetulkan. Sedangkan taraf hudud dengan sembahyang, taraf hudud dengan puasa, taraf hudud dengan haji adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalimah, walaupun beramal dengan hudud itu tidak termasuk dalam rukun Islam yang lima. Ada juga persoalan.
Jadi teruskan, kalau sekiranya hudud itu penting, sebab apa hudud itu tidak diletak dalam rukun Islam yang kelima? Dalam rukun Islam, kita disuruh mengucap sembahyang, puasa, haji, zakat. Nikah tak ada orang dekat-dekat. Hudud tak disebut. Nikah tak sebut pun. Tapi nikah mau. Tapi dia kata hudud tak sebut. Dia cuba nak menyatakan bahawa mungkin hudud ni pilihan terakhir. Mungkin hudud ni satu hukum yang Allah tahu untuk tidak dilaksanakan. Yang penting kita sembahyang boleh masuk syurga. Tak dah beritahu dah. Akhirat kelak, amalan yang utama yang akan dihisab oleh Allah sembahyang. Allah tak sebut hudud. Sampai macam tu sekali umat Islam, dia cari jalan, dia cari hujah untuk menyatakan bahawasanya hudud itu tak penting. Walaikumsalam. Sampai tahu. Kebetulan juga kadang-kadang kita terima juga fenomena yang berlaku dalam masyarakat. Saya terlibat dengan mengajar di masjid banyak ceramah sana sini. Kadang-kadang kita tengok masjid kita, apa yang dibincangkan dalam masjid berkaitan dengan soal sembahyang, ibadat, puasa, haji, zakat. Kebetulan juga, kebetulan pula bab yang berkaitan dengan jenayah duduk di belakang, tak pernah kita sampai. Belajar mengaji bab fiqh, taharah, tayamum, sembahyang, zakat, sampai jihad, puasa, cuti lah kuliah tu. Buka balik, terimam tak bagi, terpukar pula sambung. Mula balik, taharah, ngaji balik, ayam ada rumah. Minta maaf saya cakap masa kedah. Siapa tak faham katakan, saya kedah pion. Ini kan kontrol lor. Ini kan kontrol dia. Pion, kena pion. Tak faham. Tak faham katakan ustaz awak tu. Saya bahasa kena pion. Bukan Korea, dekat-dekat Korea. Bukan Korea. Baik. Kebetulan dulu, di hujung, kita terlepas. Sehingga masyarakat kita jahil kita dulu. Jahil semua-semua. Jahil muraka. Amin Allah. Tuan-tuan, saudara-saudari tak jahil. Dia orang lain. Ini masalahnya. Sedangkan hudud ini sama taraf dengan sembahyang, sama taraf dengan puasa. Siapa yang tolak sembahyang murtad, tolak puasa murtad, tolak hudud juga murtad. Apa maksud tolak? Tolak itu maksudnya tidak percaya, mengatakan bahawa hukum itu tak perlu diamalkan lagi. Itu kesalahan yang amat besar. Satu jenayah ilmu yang amat besar dilakukan. Sebab itu dia faham sebetul-betul kepentingan hudud ini. Sebab itu saya sebut tadi, sebagai contoh saya nak sebut, dalam Islam, ikut hukum Islam, kalau sekiranya dalam Islam mana-mana orang yang mencuri ikut syaratnya, dia kena potong tangan. Bukanlah curi potong tu lah, ada syaratnya tu. Ada dalil dalam Quran, wasaiqatu faqtu'u aydihima. Orang mencuri, lelaki dan perempuan, akan dipotong tangan, dua belah tangan. Dua-dua tangan mereka akan dipotong. Curi potong tangan. Sebab tu syariat tu untuk jaga harta. Bayangkan kalau tak ada hukum potong tangan bagi orang mencuri, maka pencuri akan bermahal jarilah. Dalam Islam juga disebut orang yang murtad kena bunuh. Bayangkan kalau tidak ditegaskan bahawa siapa-siapa yang murtad mesti dibunuh, maka orang akan jadikan agama ini sebagai tempat persinggahan. Masuk Islam dulu saja nak asal tengok. Kalau sesuai okey, tak sesuai murtad. Sampai kata ini dulu. Sebab tu Allah tahu panggil manusia, Allah berturunkan hudud untuk menjaga agar manusia tidak terlibat melakukan jenayah besar yang melibatkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, hudud ini adalah hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan bagi menghukum siapa-siapa yang terlibat dengan jenayah berat. Jenayah berat. Contoh mencuri. Jenayah berat. Merompak. Berat. Berzina. Berat. Apa ini? Merompak. Ataupun dalam istilah hudud disebut hirabah. Berat. Hudud diturunkan untuk mencegah perkara itu. Sebab ternyata negara kita merdeka 54 tahun merompak berleluasa. Kejadian pembunuhan semakin hari semakin menjadi-jadi. Kalau dulu orang bunuh
Hari ini, anak sanggup bunuh bapa. Anak sanggup bunuh ibu. Ibu sanggup bunuh anak. Sebab undang-undang yang ada ternyata tidak berkesan. Dalam penyelesaian yang tak lintang kita buka, kita kembali kepada agama, kembali kepada Quran, kita berpegang teguh dengan hukum Allah yang disebut sebagai hudud. Walaupun banyak alasan diberi, alasan tak sesuai dengan masyarakat, alasan tak rakyat masih lagi tak faham, macam-macam alasan dibagi. Tuan-tuan, saya nak sebut, setakat yang saya tahu, di Somalia, hukuman hudud dilaksanakan. Somalia pun negara yang macam mana? Kebunuhan. Hudud ditegakkan. Kita yang kenyang ni, yang punya lah selesa, yang punya lah kaya, yang punya lah mewah, dia berkiblat kepada hukum yang tidak berwalakkan kepada Al-Quran Karim, yang sah betul, yang tujuan dan tak lain dan tak bukan untuk menjaga, untuk menjaga kedudukan umat Islam, menjaga maksudnya menjaga manusia itu sendiri. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk pusingan yang pertama ini. Terima kasih Ustaz Khairul Ashraf tentang penerangan sedikit sebanyak persoalan yang saya tanyakan sebentar tadi. Tentang hudud ini, apabila kita tahu hudud ini merupakan undang-undang Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini merupakan kitab Allah, dan kita beriman kepada kitab Allah ini merupakan salah satu rukun iman, rukun iman dalam Islam. Jadi apabila kita tidak percaya kepada hukum iman dan kita tidak percaya juga kepada hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, seolah-olah ia menggugat keimanan dan akidah kita sebagai umat Islam. Jadi ingin saya bercerita, bukan untuk menjadi ahli panel, mungkin berkongsi sedikit sebanyak, bukannya saya ini seorang penceramah yang selalu beri ceramah kepada orang, tapi ingin berkongsi ilmu yang sama. Kadang-kala hadirin-hadirin yang ada di sini mungkin tidak pernah dengar ilmu yang saya sampaikan, iaitu janganlah kita jadi seperti Bal'am bin Ba'urah. Iaitu Bal'am bin Ba'urah ni seorang ulama, ulama di zaman Nabi Musa AS, tapi mati kufur kepada Allah SWT. Bukannya dia tak melakukan hukum hudud, tapi kita nak tengok cerita apa yang ada dalam Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ni seorang ulama yang dikurniakan Allah SWT dengan satu kurniaan, iaitu apabila dia berdoa kepada Allah SWT, Allah kabulkan doa dia. Keistimewaan Bal'am bin Ba'urah ni. Jadi raja negara Bal'am bin Ba'urah ni dia tahu kebolehan Bal'am, dan dia tahu Nabi Musa dalam perjalanan ke negaranya setelah berjaya mengalahkan tentera Fir'aun dan mati tenggelam dalam Lautan Merah. Jadi dia tahu, dia takut Nabi Musa, pergerakan Nabi Musa ke negara Bal'am bin Ba'urah ni akan merampas tahta raja, seorang raja. Jadi dia berkata kepada Bal'am, Bal'am, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyekat perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Raja ni kata. Lepas tu Bal'am bin Ba'urah ni tidak setuju dengan cadangan raja itu, tetapi raja menggunakan pendekatan lain. Nah, raja tackle, attack kepada dia punya isteri, bagi harta, bagi kemewahan pangkat, sampai isteri dia ni pujuk Bal'am. Akhirnya Bal'am pun cair. Bila Bal'am cair, dia berdoa kepada Allah supaya menyekat perjalanan Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa tersekat di padang pasir bersama tentera-tenteranya selama berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dia tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa, apa salah aku, dia kata. Nabi Musa tanya, kenapa, apa salah aku ni, apa yang kami dah buat sehingga kan kami tak jumpa jalan keluar. Berpuluh-puluh tahun kami tersekat dalam padang pasir ni. Ini adalah berkat Bal'am bin Ba'urah, doa Bal'am bin Ba'urah, Allah kata. Jadi Allah Tuhanku, kau keluarkanlah kami daripada kesempitan dan kesulitan ini supaya kami dapat keluar daripada jalan yang kami terhimpit ini lah, doa Nabi Musa. Lepas tu Allah kabulkan doa Nabi Musa AS, maka Allah melaknat, justru Allah melaknat Bal'am bin Ba'urah, dan dia mati kufur dalam keadaan dia kafir kepada Allah. Jadi ulama, seorang ulama yang Bal'am ni berstatus ulama, kita ini hanya orang biasa. Apabila kita tidak percaya kepada hukum hudud, kan, hukum hudud undang-undang yang Allah tetapkan, kita khawatir kita ini merupakan salah seorang hamba yang kufur akan nikmat Allah. Kita ni dah banyak sangat, Allah dah beri kita segala-galanya, kan. Bila Allah suruh kita patuh kepada hukum hakamnya, patuh kepada ajarannya dan tinggal segala kemungkaran, tapi kita ni degil, kita manusia yang degil, lupa
kan? Jadi sebenarnya kita nak ikut, janganlah ikut seperti Bal'am bin Ba'ruq ni. Kita jadi, kita pegang kepada akidah kita, iaitu rukun iman dan keislam. Bukan sahaja percaya, tapi kita terapkan dalam hati dan kita amalkan. Penghayatan tu kena ada, insyaAllah. Persoalan yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada panel kita, iaitu Dr. Farid, tentang keadilan dalam hudud. Bila kita bertanya tentang keadilan dalam hudud ni, dia menceritakan kepada keadaan Muslim dan bukan dan Muslim. Kadang-kadang mereka ini ada pendapat masing-masing. Jadi kita bertanya kepada Dr. Farid untuk memperjelaskan sedikit sebanyak tentang keadilan dalam hudud Muslim dan non-Muslim, insyaAllah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa zidna fahma. Terima kasih Ustaz Al-Aiman sebagai mereka pada malam ini, Ustaz Khairul Asraf, rakan baik saya, merangkap guru saya juga sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, tetamu yang saya kasihi sekalian. Ustaz Khairul tadi dalam pusingan beliau telah pun menyebut dengan banyak tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan wudhu. Dalil-dalil yang wujud dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang kewajipan kepada umat Islam bukan saja untuk beriman dan yakin kepada setiap aspek hukum wudhu itu, tapi juga untuk melaksanakannya ataupun sekurang-kurangnya bersungguh-sungguh mencari jalan untuk melihat akan pelaksanaan wudhu atas muka bumi. Yang itu, kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu pasal dalil Al-Quran atau hadis, boleh tanya Ustaz Khairul Asraf. Itu kepakaran dia. Bab-bab yang lain itu saya akan jawab nanti. Sebelum saya menjawab soalan Aiman tadi, saya nak menambah sedikit apa yang telah disebutkan Ustaz Khairul Asraf tentang konsep ataupun aspek wudu. Kerana salah faham yang berlaku dalam masyarakat bukan sedikit. Bukan saja dia tak faham, dia salah faham, tapi dia juga memandai-mandai. Dia buat loyang buruk tentang wudu. Para ulama akidah sepakatlah mengatakan bahawa kalau kita sengaja tanpa sebab-sebab kejahilan, tanpa dipaksa, tanpa disuruh, tapi sengaja buat loyang buruk, sengaja mempermain-mainkan ataupun kita mengendap-endapkan apa sahaja aspek yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, jatuh akidah. Mungkin kalau kita nak kata murtad tu berat sangat timbangan dia, kita tukar istilah lah, jatuh akidah. Ingat sikit bunyi dia, walaupun kesan dia itu hampir sama dengan murtad. Oleh kerana ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hudud ni, kata ulama tafsir, semuanya bersifat fat'an. Maksudnya ialah tak dapat tidak kita umat Islam wajib beriman dengannya dan wajib juga melaksanakan ataupun mencari jalan, berusaha mencari jalan untuk melihat pelaksanaan hudud atas muka bumi ini. Dia bukan seperti ayat-ayat lain yang mutasyabihat dan samar-samar ataupun yang kabur-kabur maksudnya. Ini akademik sikit bahan-bahan ya, dari Ustaz Khairul yang selalu banyak sebab permulaan. Pusingan kedua ni, tajuk ni panas. Jadi saya nak memanaskan suasana malam ni. Memang kerja saya suka memanaskan suasana. Dan kalau anda panas, ada banyak soalan. Kalau tak boleh jawab, kita ke IG lah, jawab dalam email nanti style. Okey, hudud kata ustaz tadi maksudnya ialah batas. Itu satu entry. Kalau kita buka satu lagi entry dalam kamus besar dalam Arab misalnya. Kamus besar dalam Arab ini kamus wajib yang mesti dijadikan rujukan oleh pelajar master dan PhD dalam bidang pengajian Islam. Sekurang-kurangnya kamus itu mesti ada. Bukan kamus dewan, kamus marbawi itu tak terima dalam master dan PhD. Kamus besar dalam Arab telah menyebutkan bahawa hudud ini salah satu entry-nya bermaksud al-man'u, iaitu pencegahan. Oleh itu, hudud ini falsafah utamanya ialah untuk mencegah.
Ini yang menyebabkan ada orang yang buruk dengan kita. Katakanlah orang itu kena potong tangan, disabitkan oleh saksi, disabitkan dengan bukti-bukti dan sebagainya, mencuri maka dipotong tangannya sebelah kanan. Maka orang kata pada kita, lepas dipotong tu apa dia nak buat lepas tu? Dia nak bekerja macam mana? Sebab potong tangan. Ataupun lepas dipotong tangan yang pertama tu, dia pergi mencuri lagi pula. Apa nak buat? Setengah ulama kata potong kaki sebelah kiri, persilang. Oh lagi kesian dah. Dah tangan dah tak ada dah, kaki pula kuduh. Lepas tu nak buat apa? Jalan tak boleh, tempang. Nak buat kerja pun tak boleh. Kesian dia pada penjenayah. Saya dengar bercampur ajari. Sepatutnya simpati kita itu kepada mangsa pencuri, mangsa pencurian. Bukan simpati kita pada pencuri. Kata kasarnya pada pencuri, padan dengan muka sebab suruh mencuri. Tuan-tuan mungkin tak pernah kena curi, sebab itu rasa simpati dengan pencuri. Tapi bagi orang yang pernah kena curi, dia rasa benci dengan pencuri. Rumah saya pernah kena masuk, pecah rumah, dia sapu habis. Laptop 2 biji, cap tangan, kamera digital, bla 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 bla, semua sekali kepelah-pelah ribu kerugian saya tanggung. Bayangkan betapa dendam saya kepada pencuri hari-hari pertama dan kedua sebab dicuri itu. Sekarang okey dah sikit, dah cover balik lah. Terus masa mula-mula kena curi itu, betapa geramnya kita kepada pencuri. Kenapa kita dah bersimpati pada pencuri? Sepatutnya simpati kita, kasihan kita kepada mangsa pencurian. Itu loyang buruk yang pertama. Loyang buruk yang kedua juga, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia, orang ini bila dia tak nak hudud, dia akan mencari 1001 dalil. Dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari 1001 dalil untuk mengelakkan atau mengatakan bahawa hudud ini tidak boleh dilaksanakan. Antara alasan yang digunakan oleh mereka ialah mereka menyamakan hudud ini dengan undang-undang ataupun hukum faraid. Kan dalam Quran dia katakan bahawa orang lelaki dia akan dapat 2 bahagian, orang perempuan dapat 1 bahagian. Dan ada lagi lah bahagian-bahagian, saya pun tak ingat satu persatu tu. Ini, kalau itu para ulama, ini merupakan panduan yang terakhir untuk manusia dalam pembagian harta pusaka. Maknanya kalau adik-beradik itu boleh sepakat, maksudnya dia adalah adik-beradik perempuan lelaki bersepakat seorang sikit dapat sama banyak, okeylah. Tapi kalau bertelingkah, ada perbalahan, maka kembalilah kepada peraturan Allah, iaitu orang lelaki mesti dapat 2, orang perempuan mesti dapat 1. Itu yang terakhir. Dia kata sama macam wuduk lah. Allah kata wuduk itu yang terakhir. Yang sebelum tu bolehlah kita buat apa saja. Undang-undang yang kita buat sekarang, undang-undang yang kita buat di sana, di sini, dan yang terakhir sekali kita pakai wuduk. Ini tak betul. Dalam usul fiqh ini dia panggil sebagai kias ma'al farid, satu kias yang persalahan. Yang pertama itu mu'amalat, tidak mempunyai implikasi hukum. Yang kedua ini adalah jenayah yang memang jelas mempunyai implikasi hukum. Jadi kita nak meletakkan kedua-dua ini sama, satu perkara yang tidak benar dan tidak betul. Ini yang seperti tadi bahawa salah faham yang berlaku dalam masyarakat bukan sedikit. Dan yang paling parah lagi apabila ada masyarakat, ada orang yang cuba memandai-mandai untuk mengatakan bahawa dia pandai, dia arif dalam perkara itu. Akhirnya dia membuat satu kesimpulan yang tidak benar ataupun yang tidak betul. Dan kita yang tahu ni gelap kan? Senyum telah dengan orang yang tahu ini. Okey, bangun jawab soalan yang mana. Bila menyebut tentang keadilan untuk kepada orang Muslim dan juga non-Muslim, kita kena pasti dahulu istilah keadilan itu. Dalam masyarakat disebut sebagai al-adalah, keadilan. Dan di Malaysia kita ini, kalau kita nak ambil satu rujukan, orang yang paling terkenal ataupun yang paling tinggi di bawah atau autoritinya ialah Profesor Naqib Al-Attas. Dia orang yang terkenal ataupun yang paling tinggi kepakaran dia tentang istilah ataupun bahasa. Jadi dalam buku-buku karangan Profesor Naqib Al-Attas, beliau telah pun menghuraikan tentang al-adalah, keadilan ini. Dan yang paling menarik apabila beliau memberikan contoh satu analogi tentang konsep adil. Sebab dia kata bahawa ramai orang salah faham tentang konsep keadilan. Mereka mengatakan bahawa keadilan itu sama dengan kesaksamaan.
keadilan sama dengan bagi sama rata. Keadilan sama juga bagi sama rata. Tak betul. Tapi keadilan maksudnya ialah kita meletakkan sesuatu itu kena pada orangnya. Meletakkan sesuatu itu kena pada tempatnya. Contoh yang diberi oleh beliau. Seorang lagi A yang kurus ataupun yang sedang menjalani diet lah. Tak sempurna yang kurus ya. Yang sedang menjalani diet. Maknanya dia makan kurang. Sedang lagi B seorang yang badannya berisi sikit, montel sikit dan makannya pun banyak. Dan kita ada 6 biji buah apple. Dan kita nak bahagikan buah apple ini berdasarkan konsep keadilan mengikut Islam. Bagaimana kita nak buat? Adakah kita nak bagi sama rata 3 lagi A, 3 lagi B? Satu. Karena ada kemungkinan 3 apple yang diberikan kepada lelaki A yang sedang diet ini membazir lebih daripada mencukupi untuknya. Ataupun 3 biji apple untuk lelaki B yang wantel ini tak cukup sebab dia perlu 4 atau 5. Maka keadilan yang sebenarnya ialah kita memberikan sekurang-kurangnya 4 biji apple kepada lelaki montel ini dan 2 biji apple kepada lelaki yang sedang diet ini. Itu al-adalah ataupun keadilan yang sebenarnya. Satu kes lagi supaya kita jelas tentang keadilan ini. Contohnya, apabila berlaku kes zina misalnya antara satu pasangan, seorang ini ialah Islam dan seorang lagi ialah bukan Islam. Ini kes yang biasa ditimbulkan oleh golongan ataupun mereka yang cuba mencari kesalahan hudud, cuba mencari ketidakadilan hudud. Bagaimana kita nak selesaikan mengikut perspektif undang-undang hudud? Seorang bukan Islam, tak kira lelaki atau perempuan, berzina dengan pasangannya yang Islam dan ditangkap sakit kesalahan. Ada 4 saksi yang mengatakan bahawa mereka ini memang berzina. Apa hukumannya yang harus kita kenakan kepada kedua-dua orang ini, yang Islam dan yang bukan Islam? Adakah hudud atau civil? Jawapannya ialah hudud hanya dikenakan kepada pesalah Islam sahaja. Ini muktamad. Tidak ada hengki-pengki tentang ini dalam kalangan para ulama. Jadi kita tak adil lah. Islam sahaja kena rejam ataupun kena sebat. Tapi yang bukan Islam ini dilepaskan, terlepas dari hukuman. Siapa kita terlepas? Dia masih lagi dihukum. Dan oleh kerana dia itu bukan Islam, maka dia sabit dengan undang-undang sibel yang ditetapkan oleh sesebuah negara itu. Tak kira lah berapa jumlah denda ataupun apa hukuman penjara atau sebagainya yang terdapat dalam akta ataupun status sesebuah negara itu. Dia tak adil. Tak adil lagi. Okey, nak sejelaskan di sini, seorang yang Islam itu kenapa dia layak ataupun mesti dikenakan hudud? Kerana orang Islam ini dia beriman kepada Allah. Dan jelas bahawa Allah menyebut dalam Al-Quran, semua umat Islam ini harus menjadi contoh, harus menunjukkan, mempamerkan contoh kehidupan kepada mereka yang bukan Islam, supaya orang yang bukan Islam ini akan tertarik dengan agama Islam. Itu sepatutnya. Tapi dia pun lebih kurang sama dengan bukan Islam, maka dia selayaknya dikenakan hukuman yang setimpal dengannya. Yang bukan Islam dia tak percaya kepada Allah, dia tak beriman kepada Nabi. Mungkin dia tak tahu pun bahawa zina itu satu kesalahan dalam agamanya atau dalam kepercayaannya. Barangkali mungkin tidak adil untuk kita mengenakan hukuman hudud itu kepada. Itu konsep keadilan yang terdapat dalam undang-undang. Jelas sekali lagi sekali bahawa undang-undang penghukuman hudud tidak akan dikenakan kepada orang bukan Islam. Tapi sebaliknya, ia hanya terkena ataupun dikenakan kepada orang Islam. Sama juga dengan kewajipan solat dan kewajipan puasa. Dalam agama Islam, semua umat Islam wajib bersolat sekurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam. Orang bukan Islam, adakah sama wajib bersolat? Tidak. Wajiban berpuasa di bulan Ramadan, adakah semua sekali ataupun hanya umat Islam sahaja? Umat Islam sahaja. Zakat fitrah, umat Islam sahaja.
haji umat Islam sahaja. Nah, sama juga dengan hudud umat Islam sahaja. Maka kita rasa kadang-kadang apabila ada golongan, ada pihak yang bukan Islam cuba untuk mengatakan sesuatu tentang hudud, kita rasa amat sedih, kita rasa amat kecewa dengan tindakan ini. Kerana dia tidak ada kesan, tidak ada kena mengena pun dengan hudud. Kenapa dia melompat sakan berbanding dengan orang Islam? Sebagai contohnya, ini cara nak memanaskan suasana Aiman ya. Sebagai contohnya, saya ambil satu petikan daripada laman web api ini ya. Tua Solid dalam satu forum hudud yang dibuat di Wisma MCA baru-baru ini, beliau jelas mengkritik hudud ya. Petikan beliau berbunyi begini ya. MCA President Datuk Seri Dr. Tua Solid explained in a press conference that should hudud be implemented, the country's foreign direct investment will surely be affected. This is because when the world perceives Malaysia to have failed in its protection of human rights and death punishment are perceived as cruel and a violation of human rights, Malaysia's standing in the world will drop as investors look elsewhere for businesses and even existing investors will pull out of the country. Akhirnya kata kalau Malaysia buat hudud, ambillah kita kembali kepada zaman batu, ekonomi jatuh dan sebagainya. Ingin juga jelas kepada anda di sini, kita tak ingin pun pelancong datang ke Malaysia buat maksiat. Kita nak pelancong datang Malaysia menghargai panorama kehijauan Malaysia. Datang USM, kita tengok universiti dalam taman kehijauan USM. Bukan datang USM buat maksiat. Kita tak ingin pun pelancong seperti ini datang ke Malaysia. Itu kita patut pertahankan. Terutama juga Malaysia menjadi macam negara Thailand yang menjadikan pelacuran itu sebagai salah satu industrinya. Bukan sahaja pelacuran orang dewasa, tapi juga pelacuran kanak-kanak. Kanak-kanak dia tangkap kas perasepadan itu, dia buat lari ke siap, jadi pelacur kanak-kanak. Itu dibenarkan di Thailand. Nak kita jadi macam itu? Nak kita jadi macam Taiwan, macam Hong Kong yang merupakan satu pusat lancungan yang menyediakan perjudian terbesar di Asia Tenggara? Kita ingin semua itu, tapi kita nak pelancong yang beretika, yang beradab, yang menghormati etika agama Islam, etika masyarakat Melayu, etika masyarakat Malaysia dalam bumi yang berpuang. Saya jawab ke Aiman ya, soalan tadi? Itu sahaja. Terima kasih. InsyaAllah begitulah jawapan yang di jawab oleh Dr. Farid kita. Saya ni bila Dr. Farid cerita pasal apple ni kan, 3 apple, orang yang diet, orang yang muntel lah. Kalau saya bukan orang muntel pun, saya ambil 3-3 tu. Satu saya makan, dua letak lembek. Bila Dr. Farid orang jadi macam saya pun yang depan ni senyum-senyum. Saya sedar. Sebenarnya sesungguhnya hukum hudud ni apabila kita percaya kepada Allah. Allah ini kita percaya, Allah Maha mengetahui. Kita percaya kita perlu solat 5 waktu, kita percaya kita perlu bayar zakat, kita perlu mengucapkan kalimah syahadah dan menyempurnakan rukun Islam. Kenapa kita tidak percaya undang-undang Allah? Dan apabila Allah tetapkan undang-undang itu, kenapa kita tak percaya? Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Pengetahuan Allah ini lebih luas, membatasi pengetahuan kita sebagai seorang hamba yang jahil. Ada 6 perkara. Siapa pergi ceramah Ustaz Kazim Ilyas tadi? Ustaz Kazim Ilyas kata ada 6 perkara untuk kita menjumpai titik kesepakatan dalam ketidaksefahaman. Pertamanya, kita kena ada kekuatan akidah. Akidah ni penting. Pertama dia letak kekuatan akidah. Keduanya, kekuatan akhlak. Ketiga, kekuatan ilmu. Keempat, kekuatan ekonomi. Kelima, kekuatan perpaduan. Dan keenamnya, kekuatan jihad. Begini, kalau dengar ceramah Ustaz Razim Ilyas, kita yang duduk luar tak dapat masuk dalam, betul lah. Memang betul.
kita ni sebenarnya kita tak ada kesepahaman. Dalam masyarakat kita ni kita tidak ada kesepahaman. Macam mana kita nak jumpa titik kesepahaman melalui 6 perkara ini? InsyaAllah. Cuma saya ingin tentang hudud. Saya ada baca satu artikel iaitu menunjukkan hikmah di sebalik pelaksanaan hudud ni. Dan tentang hikmah pelaksanaan di sebalik pelaksanaan hudud ni menurut sains. Okay, saya baca sedikitlah. Buat penzina yang belum berkahwin, mereka mempunyai antibodi T4 limfosit yang kuat dan masih bertenaga. Jika sekiranya seorang penzina itu dihinggapi HIV selepas penzinaannya, T4 limfositnya akan diserang oleh HIV-AIDS yang akan menyebabkan sel-sel T4 limfositnya musnah sehingga menyebabkan mati dan akhirnya sel sumsum tulangnya mengalami kelumpuhan dan fibrosis dan tidak lagi dapat menghasilkan sel-sel T4 yang baru. Badan akan lemah dan sindrom kurang daya tahan penyakit akan menyerang. Tetapi penyakit ini, penyakit jenis ini boleh mempunyai mempunyai kemungkinan untuk disembuhkan dengan syarat, artikel, dengan syarat ia mesti didera dan badannya mesti mengalami kesakitan yang banyak bagi merangsang penghasilan sel-sel T4 limfosit yang baru serta mengelakkan sumsum tulang daripada fibrosis. Cara terbaik adalah dengan menyebat di antara bawah tengkuk dan di atas pinggang di bahagian belakang dengan sebatan yang akan merangsangkan penghasilan semula antibodi T4 yang baru dan pesakit tersebut boleh sembuh daripada AIDS selepas antibodi sel-sel T4 limfositnya itu boleh menguasai HIV-AIDS. Ini bagi orang penzina yang belum berkahwin. Jika sekiranya pesakit tersebut sudah berkahwin, apabila dihinggapi virus HIV-AIDS, sel-sel T4 mereka telah lemah berbanding dengan sel-sel T4 kepunyaan mereka yang belum berkahwin. Kelemahan ini berpunca daripada sumsum tulang yang mengalami sedikit hakisan dan kurang menghasilkan antibodi kerana lebih banyak kerana lebih banyak ditumpukan ke arah menghasilkan benih-benih bagi tujuan menghasilkan sperma-sperma baru. Penzina jenis ini tidak akan dapat diselamatkan daripada virus HIV-AIDS dan hukuman rejam sehingga mati adalah merupakan penyelesaian terbaik. Sebabnya, untuk mengelakkan jangkitan dan penyebaran penyakit di samping memberi pengajaran dan menyebabkan orang lain takut untuk melakukan kesalahan yang sama. Ini hikmah di sebalik pelaksanaan hududlah melalui artikel yang saya baca dan saya kongsikan sama-sama. InsyaAllah. Kita selesailah pusingan pertama, pertanyaan dan soalan kepada ahli panel kita. Tertunggu-tunggulah, kita nak paparkan dua video untuk kita tontonkan kepada muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah video ni sangat famous lah. Bila kita tengok pun kita suka. InsyaAllah. Selamat menonton. Tadi aku dengan Rahman dengan Wong. Tak macam mana tu orang boleh muncul ke tempat lain dah. Kita malam ni sebenarnya kita tontonkan video-video tu bukan kita nak bawa satu unsur politik dalam dewan kuliah ni atau dewan forum ini. Sebenarnya kita berperanan sebagai masyarakat. Kita kasih sayang kita kepada masyarakat kita. Kita tak nak apa ni, orang-orang saudara sama-sama dengan kita dipesongkan akidah, kita nak selamatkan mereka. Jadi apakah peranan kita? Kita berpesan kepada orang-orang yang kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang lupa, kadang-kadang tersalah cakap. Kita sebagai mahasiswa-mahasiswi yang cantik, pandai, kita ada akidah, kita selamatkan masyarakat-masyarakat kita. Kerana apa? Kita ada nilai kasih sayang. Kerana kasih sayang itulah kita bantu mereka. Bukannya kita bila keluar perkara-perkara macam ni yang boleh meruntuhkan akidah kita, kita boycott terus. Kan, kita boycott orang macam ni, setiap orang ni teruk semua. Kita buat satu forum, kita jelaskan apa sebenarnya makna hudud ini, apa sebenarnya hukum-hukum Allah ini. Sebenarnya kita nak beri kefahaman kepada seluruh masyarakat, terutama mahasiswa-mahasiswi, tentang keprihatinan kita, tentang keprihatinan kita kepada masyarakat, nilai kasih sayang kita kepada masyarakat. Kerana ada 5 perkara, saya biasa cakap begini, 5 perkara untuk kita bina kesempurnaan iman. Salah satunya
kau suka perkara itu, Nabi kata, kau suka perkara itu dilakukan kepada kamu, jika lakukan suatu perkara itu seperti mana kamu suka perkara itu dilakukan kepada kamu, niscaya kamu akan jadi seorang Islam. Suka tak kalau saya pukul kamu? Suka tak? Tak suka. Jadi macam mana kita nak jadi seorang Islam? Nabi kata lima kesempurnaan itu, kita pilih salah satunya, lakukan suatu perkara seperti mana kamu suka perkara itu dilakukan kepada kamu. Kalau kita tengok video-video ini, kita tak suka. Jadi macam mana kita tolong? Dari segi nilai ihsan kita, nilai kasih sayang kita, kita bantu, kita beri kefahaman kepada orang ramai, supaya mungkin pada waktu itu dia terlupa, mungkin pada waktu itu dia tak faham, kita fahamkan melalui pendekatan-pendekatan macam ini. Okey, tanpa membuang masa, kita ajukan soalan terus kepada panel kita. Itu kita berbalik kepada Ustaz Khairul Ashraf tentang meminta penjelasan sedikit tentang kekeliruan lah. Kadang-kadang prosedur mereka tak faham tentang prosedur konsep pelaksanaan hudud dalam sebuah negara yang multiracial kan. Jadi meminta Ustaz untuk berangkai sikit sebanyak syarat-syarat hukum hudud dan perbandingannya dengan hukum sivil ini. Persidangan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kursi majlis. Sama saya Ustaz Dr. Khalid Tuan-tuan, saya Ustaz Yusuf Usman dan Ustaz. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Tadi sudah sekali tengok satu video. Saya tak tengok video ni, bukan orang boleh tengok. Tinggalan zaman. Apa? Cuma saya nak sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah. Dia surah Al-Ma'idah, surah yang paling banyak cerita tentang pemberkaitan yang hudud. Surah Al-Ma'idah paling banyak. Surah-surah yang paling banyak antaranya surah Al-Nur, antaranya surah Al-Baqarah, Ma'idah paling banyak. Tiga ayat yang terkenal dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 43, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ayat 44, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Ayat 47, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Dia punya ayat yang mula tu sama. Waman lam yahkum, waman lam yahkum, waman lam yahkum. Tapi akhirnya kesudahannya berbeza. Nak menunjuk tiga watak manusia dalam memberikan penafsiran tentang hudud ni, ada tiga keadaan manusia seperti yang disebut dalam ayat. Seorang ulama yang terkenal tak terkenal, Syekh Abdullah Abdul Aziz Bas, dia ni marhum dan meninggal dunia. Dia ni bekas mufti Saudi, bukan mufti Saudi yang agak kontroversi. Ada orang kata dia ni Wahabi, ada orang kata ada masalah. Yang penting kita nak tengok pandangannya. Dalam tafsirkan ayat ni, Abdullah bin Bas kata, "Faulaika humul kafirun," merujuk kepada siapa-siapa yang mengatakan hudud ini tidak wajib dilaksanakan, maka dia serta-merta jadi kafir, perlu bertaubat segera. Kalau Chua Suwele CSN kata, macam Dr. Farid sebut CSN, Dr. Farid sebut tadi, dia tidak ada kesan dari sudut hukum. Memang terbukti Alunah, sekarang ni lah. Lepas ni mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau dia sebut, tak ada masalah sebab dia orang kafir. Kalau orang Islam sebut hudud ini tak wajib, maka dia serta-merta, istilah saya, istilah Taliban sekian, kesakitan dia murtad. Istilah Dr. Farid, intelektual, istilah saya agak Taliban pasti murtad. Kena wajib, kena bertaubat serta-merta. Sebab ini ada hubung kait dengan hukum Allah. Siapa kita untuk mempertikaikan hukum Allah? Siapa kita untuk mengatakan hukum Allah tidak penting? Yang pertama kafir. Ini contoh yang jelas. Kita tak boleh main benda ni. Walaupun dalam Quran ayat tentang hudud ni tak banyak, tak banyak pun. Peratus tak banyak tentang hudud, yang banyak tentang benda lain. Walaupun ayat tu tak banyak, tapi kepentingan hukum tu tetap sama kuat, sama kuat. Wajib diiman dengan penuh yakin. Yang pertama. Yang kedua, "Waman lam yahkum bima anzalallah
فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang terhukum dengan agama Allah, maka mereka itu zalim. Zalim ni, kita dah ada peluang, kita dah takmilkan hukum itu dalam perlembagaan. Kita dah masukkan hukum dalam perlembagaan, ada peluang. Tiba-tiba, umat Islam memilih untuk tidak melaksanakan dengan hukum tersebut. Hakim tak pilih hukum itu untuk diamalkan dalam mahkamah. Maka mereka termasuk dalam golongan yang zalim. Zalim juga di antara golongan manusia yang Allah benci, yang Allah tak suka. Jangan kita masuk dalam golongan itu. Ayat yang ketiga di dalam surah yang sama, ayat 47, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Hukum hudud ni wajib. Kita tak nak petikai pun. Saya ni sejak dilahirkan oleh ibu sampai sekarang ni, tak pernah satu ayat pun saya nak petikaikan hukum hudud. Tapi lihat dulu, tunggu dulu, saat dulu, kita tak sesuai, kita tak sedia, kita banyak masalah lain lagi, kita nak dikaya dulu, nak dibuncit pun dulu, baru nak buat hudud. Maka dia termasuk di dalam fa'ulaika humul fasiqun. Dia fasik. Fasik ni, Nabi sebut fasik munafik fidakil asfali minan nar. Dia akan masuk neraka paling bawah. Itu keadaannya. Sebab tu kita nak ingatkan masyarakat kita. Jadi tanggungjawab anda semua mengingatkan masyarakat kita agar jangan celupa, jangan menggunakan lidah yang Allah bagi itu untuk mengeluarkan kenyataan yang boleh merosakkan akidah. Macam tadi saya nak komen sikit video tadi. Kalau pelakon tu dia sedar dalam dia melakonkan itu bahawa apa yang disebut video yang pertama tu, yang kedua tu okey lah, yang pertama tu, kalau dia sedar dalam lakonan dia tu bahawa benda itu salah, kita takut dia jatuh dalam ayat yang pertama. Itu termasuk dalam arti kata merendahkan hukum Allah. Satunya dia merendahkan hukum Allah, yang kedua dia bersekongkol dengan orang bukan Islam merendahkan hukum Allah. Ini satu benda yang dahsyat. Di sisi agama tak boleh tengok. Islam tolak perlakuan hina seumpama itu. Merendahkan hukum Allah. Dia tak mesti sebut, walaupun dia sebut secara gurau, walaupun dia sebut secara Maharaja Lawak, tetapi gurauan itu menempah neraka Allah SWT. Kecuali kalau gurauan itu disebut oleh CSL Chua Soe. Itu saya nak sebut, itu kena penting. Pentingnya sebab masyarakat kita sangat keliru. Masyarakat kita sangat keliru sehingga orang bukan Islam keliru dengan sebab apa yang disebut oleh orang Islam. Kalau dulu, saya ingat dalam 5 tahun, 10 tahun dulu, orang bukan Islam tak mahu disebut, dia tak mahu dikomen tentang dia. Tak tahulah setakat yang saya ikuti perkembangan, orang bukan Islam tak mahu sentuh pun tentang dulu. Hari ini kita tengok daripada peringkat ahli cawangan sampai ke menteri, dia cuba komen. Kalau cawangan pun tak tahu lah, sebutlah cawangan tak tahu lah, cawangan apa pun tak kisah lah. Peringkat yang paling bawah sampai paling atas, dia komen tentang dulu. Itu orang bukan Islam. Mana kita nak letak muka, mana kita nak letak maruah kita sebagai umat Islam. Kita berada di satu negara Islam, negara Islam. Perlembagaan kita menyatakan Islam sebagai agama persekutuan. Islam itu paling tinggi dalam perlembagaan. Walaupun orang kata perlembagaan itu sekular, tapi hakikatnya Islam paling tinggi dalam perlembagaan Malaysia. Tiba-tiba ada di kalangan umat Islam yang sanggup untuk memperlekeh, untuk meletakkan gunung itu di tempat yang tidak sepatutnya, dengan nada yang cukup lembut. Dengan nada lembut ke keras pun Allah tak nak. Kalau walaupun lembut tapi nada itu merendah dan menghina hukum Allah, maka mereka diancam oleh Allah dengan neraka yang menyala-nyala bahan bakar yang terdiri daripada jin dan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua nya soalan tentang baik. Tadi saya dah tanya dari soalan cinta, soalan tu kenapa tak teringat sikit. Multiracial kan? Multiracial. Macam mana perasaan dulu ni dalam masyarakat? Berbilang kau, berbilang kau, bukan berbilang kau lah, berbilang kau. Islam ni Allah bukan turun ke Arab, Allah bukan turun Islam ni dan juga hukum yang terkandung dalam kitab tu untuk masyarakat.
kebetulan Allah turun kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu orang Arab. Kalau Allah kata Muhammad, aku nak jadikan Melayu, maka Islam itu turun ke kita. Islam itu turun ke kita. Sebab itu saya dah sebut, Islam itu satu agama untuk semua. Bukan untuk Arab semata-mata, bukan untuk Melayu semata-mata, bukan untuk Cina, India semata-mata, tapi untuk semua manusia yang wujud di atas muka bumi ini, selagi mana dia dinamakan manusia. Kalau dia tak cukup sifat sebagai manusia, maksud saya mungkin dia ni separuh orang, separuh bukan orang, dia tidak tertakluk pada hukum tu. Hukum tu tak kira. Kalau itu dari sudut agama, dari sudut bangsa, agama tu cerita lain. Situ agama orang Islam wajib. Maksudnya, walaupun dia Cina, walaupun dia India, walaupun dia Arab, Melayu, hukum Allah ni dimuktamadkan untuk semua. Tidak ada masalah. Cuma hanya perbincangannya tadi, Dr. Farid kata muktamad hanya untuk orang Islam. Ya. Orang bukan Islam tak terlibat dengan hukum, hukum hudud. Cuma saya pernah terbaca Allah malam itu, tidak saya punya niat lupa pandangan yang dikemukakan oleh Imam Qurtubi. Saya nak balik saya boleh betul ke tidak, ini perkongsian, mungkin saya salah sebab saya lebih. Imam Qurtubi kata Imam Malik bin Anas dengan Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, dia kata orang bukan Islam diberi pilihan untuk nak bersama dengan hukum untuk kalau dia buat jenayah. Contohnya seorang bukan Islam, nama mungkin cua lain tu, dia berzina dengan seorang wanita Islam, ditangkap. Wanita Islam tadi kena hudud. Yang cua tadi ditanya, kamu nak hudud ke kamu nak simil? Diberi pilihan. Nah, itu setakat yang sih. Kalau betul, kalau salah betul, kalau tak ada masalah, kita kadang-kadang lupa pada benda ingat. Itu pandangan Qurtubi, kita pandangan dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, diberi pilihan. Kalau dia kata nak ikut hudud, maka sebab kalau sekiranya dia dah kahwin, perempuan tu pun dah kahwin, rejam sudah mati, belum kahwin, mosor, dia dah beza mosor ke wairul mosor. Wairul mosor belum kahwin, sebab kalau dah kahwin, rejam sudah mati. Kalau dia kata perlu namai, maka boleh berpindah kepada ta'zir. Ataupun kalau disebut dalam istilah sivil pun boleh, tak ada masalah. Itu dudukannya. Baik. Maksudnya macam itulah saya nak sebut, kata hudud tu untuk semua. Kita kena faham benda ni. Orang Islam pun tak clear lagi benda ni. Dia dengan hukum hudud untuk Arab. Apa kena benda Melayu ni? Tok nenek, tok wan aku dulu tak nak cerita pun tahu dulu ni. Yang aku tahu semayang nikah masuk Yahudi. Tak tahu dia tahu. Hudud-hudud ni jenayah, bab-bab jenayah, maksud Yahudi tahu. Bukan tulis Yahudi, tak faham pun tak faham Yahudi tu. Aku tahu, Dr. Farid dia faham. Jadi tahu aku, itu saja kita punya ilmu orang Melayu setakat tu, sedih. Sedangkan hukum hudud ni sama tinggi dengan, saya nak tegas sekali lagi, hukum hudud ni sama penting dan sama berat dengan semayang. Sama berat. Kita tak boleh pun ada dalam hati menidakkan ataupun membelakangkan hukum hudud berbanding hukum-hukum yang lain. Walaupun disebut oleh kebanyakan orang ulama pun sebut, dia kata hudud ni benda yang terakhir yang tidak salamkan. Walaupun terakhir, dia masih lagi dalam rangka hukuman yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Tidak ada pilihan. Secara mutlak tidak ada pilihan. Yaitu orang-orang yang berzina, yang dah berkahwin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minha mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'atun min ta'ifatun min al-mu'minin. Perzina perempuan dan lelaki, kedua-dua mereka itu disebab dengan sekati rotan. Sebab macam mana? Sebab macam penjara kita dah buat lah. Bukan macam tu. Itu kira saya nak sebut pun takut silap. Tujuh dahsyat lah. Sebab dalam Islam bukan macam tu. Kalau sebab kita dah tengok, setakat saya tengok dalam TV tu yang dilaksana, diamalkan di penjara kita. Dan saya pernah tengok masa dulu penjara dulu dia nak tutup, dia buka untuk pameran, saya masuk tengok, dia ada video. Sebab tu sampai dia buka dia, orang yang pesalah tu, dia pakai cawat, baju tak pakai, dia baringkan di atas kayu, dia buka di bahagian belakang tu, disebab
tempat tu saja sampai remuk. Tu tak kira bosnya ni, kamu tak kira saja. Itu kezaliman. Itu yang kita zalim. Itu yang kebanyakan orang nampak. Dia nampak sebab macam tu. Sebab punya dahsyat punya hutan tu, tengok hutan pun boleh merisa. Tengok orang bukit tu pun boleh merisa. Punya teruk sampai remuk tu. Dulu remuk. Itu bukan sebab Islam. Sebab Islam ni, yang pertama sekali bersalah tu, tutup orang pakai baju. Dia tak buka bahagian tu. Tu secara ringkas lah. Calonkan nak terang prosedur betul-betul itu bukan bidang kita. Kena panjangkan mahkamah, hakim mahkamah, lawyer itu dia tahu cerita. Perbandingan nampak dari sudut-sudut itu. Sebab itu yang ditunjukkan dalam masyarakat nak bagi nampak itulah sebab betapa zalimnya sebab. Padahal sebab Islam dia bukan bertumpu satu tempat. Dia mula daripada atas sampai ke bawah kaki. Dia tak tumpu muka, kemaluan, tempat-tempat sensitif. Tak boleh disebab. Tak boleh sebab dia bukan tumpu satu tempat saja. Dan rotan sebab tu pun dia ada dia punya saiz tu. Orang yang sebab tu pun tak boleh pukul sampai nak belasah, mati kau tu. Tak boleh. Itu zalim. Sebab tu saya rasa hukum hududnya, sifat dia mendidih. Dia bukan mendera, mencerah dia bukan. Dia bukan untuk menzalimi pesanan. Dia mendidih. Dia lebih kepada orang yang tengok. Orang yang tengok tu dia lebih yang tiba daripada hukuman itu kepada orang yang menyaksikan. Bukan kerana pesalah itu sangat. Pesalah itu dia dapat manfaat kalau dia dikenakan hukum hudud. Pendapat ulama kata dia dihapuskan dosa dia oleh Allah Subhanahu Wataala. Di akhirat terlepas kalau dia dikenakan hudud dia tadi. Ada pendapat kata kena juga di akhirat tapi ringan. Konsep hudud untuk orang yang melihat, menyaksi. Hudud, kalau tuan-tuan saudara-saudari nak tengok, boleh pergi Saudi. Saudi memang sahaja waktu dilaksanakan dulu. Tuh, saya ustaz saya dulu dia belajar di Mekah Saudi. Bila dah masalah hukuman potong tangan, dia kata waktu malam tu, nanti waktu pun dua hari sebelum tu, dia akan buat pengumuman di Masjidil Haram. Jadi mahkamah tepi dengan Masjidil Haram. Saya tengok mahkamah tu. Dia akan buat pengumuman, sekian-sekian waktu, sekian-sekian jam, akan dijalankan hukuman hudud potong tangan. Nak tengok boleh. Dia buat bukan buat dalam bilik. Dia buat di tempat awal, boleh tengok. Tunggu saya kata dia tengok. Semua penuh di atas bangunan, penuh tengok pelaksanaan hukum hudud. Bila jatuh hukuman, ada yang menyeri orang tengok, ada yang menyeri, ada yang pengsan, ada yang macam-macam. Takut, bila tengok macam tu takut. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi muka, kalau tengok siapa-siapa yang kena tangkap dengan sebab mencuri, dia akan meronta, merayu dekat polis, suruh lepaskan dia. Dia tahu, bila dia sabit kesalahan, potong tangan. Itu cerita. Sebab dulu, dia memberikan pendidikan, mengajar, mendidik manusia supaya jangan terlibat dengan jenayah. Khususnya jenayah berat. Khususnya jenayah berat. Bukanlah maksudnya curi, pokok sebatang, kena dulu dah. Dia ada dia punya haknya. Saya pernah terbaca dia, kalau mencuri kadar dia ialah 1/4. 1/4 dinar. Kalau sekiranya 1 dinar harga dia 7 rupiah hari ini, 1/4 dia 7 rupiah itu, dia curi dengan harga lebih kurang 1.40. Dan dia cek dia ni ada duit. Duit ada, kejar duit. Saja nak curi barulah bisa bikin kesalahan. Tapi kalau ditangkap memang dia susah. Papa berdana, anak tak makan, tak ada susu, anak ada menangis di rumah. Dia curi dengan sepatu. Maka Islam tidak zalim untuk menghukum dia potong tangan dia, tidak. Sebab tu saya sebut, sebab tu kalau kita tengok sejarah, dalam sejarah Nabi berapa boleh bilang berapa orang yang dikenakan hudud. Boleh bilang. Kalau ada pun yang kena hudud, mereka itu dikenakan, disabitkan kesalahan dengan cara ikram. Sebab saksi tak cukup. Saksi sangat-sangat susah. 4 orang saksi, orang yang zina nak cari 4 orang saksi itu boleh dikatakan anak mustahil. Contoh orang yang zina, dua-dua anak itu duduk dalam selimut. Dalam selimut, tengok dia zina. Ada 4 orang saksi. Setakat tengok tu duduk berpeluk dalam selimut tu, dia kena tengok dukhulul hasyamah baru boleh sakit. Tengok, kalau tengok setakat peluk punya tu, tak boleh sakit lagi. Kena tengok sah dukhul. Mesti faham dukhul.
Dia tunduk dulu. Dia panggil sama kali tu. Dukun ni masuk. Masuklah. Macam dia dengan kulit-kulit. Gagak musik kau faham. Aku boleh faham. Nampak masuk. Baru sang zilu. Masuk apa tahu? Kami tanya lagi pada yang dia masuk. Istilah Arab disebut dukun hasyafah. Masuk, baru sah. Mana nak cari? Takkan kita masuk-masuk bilik? Takkan lah, ni luar. Dia akan berhenti. Okey, berhenti. Nak beritahu dia payah tu. Susah untuk sampai kesalahan. Islam sendiri nak mengelak daripada menghukum. Kalau pun berlaku, maksudnya, kalau jadi orang tanya, kalau jadi macam tu, apa hal? Jadi dia akan dipindahkan kepada tangsel hukum yang lain. Dia tidak akan disebab, dia tidak akan dikejar. Cuma saya nak beritahu betapa detail, betapa rapinya perancangan Allah dalam menurunkan hukumnya bagi mendidik dan memelihara kesejahteraan manusia di atas muka bumi Allah SWT. Kakak, masuk tak soalan? Saya pun tahu pun ini. Boleh masuk ke Malaysia? Baik. Tak penting. Tapi sebenarnya lah, biasa saja yang menawar Malaysia. Yang menawar Malaysia, suruh silap Malaysia. Masalah silap sini, menawar. Menawar. Kita dah dengar tentang betapa susahnya kita nak jatuhkan hukuman hukum ini kepada seorang penjenayah. Bukannya kita nampak orang mencuri, terus-terus kita boleh tangkap hukum hukum. Kena meneliti satu persatu prosedur-prosedur untuk menjatuhkan hukuman hukum. Seperti kena ada 4 orang saksi. 4 orang saksi ini kena dipercayai, tak bercakap bohong. Kalau 4-4 tu 4-4 cakap bohong, macam mana? Kan? Jadi dia beri kezaliman kepada orang yang kena tangkap. Andai kata dia orang yang 4 orang saksi tu khianat dia. Jadi Islam ni dia tak menzalimi hamba-hamba ni. Jadi kita pun mengejar masa. Saya terus pada soalan seterusnya kepada panel kedua kita, itu tentang kepentingan hukum hudud ni. Jadi kesannya apabila kita memperlekehkan undang-undang Allah ni dan sikap kita, apakah sikap kita terhadap sikap kita sebagai masyarakat terhadap orang yang kadang-kadang orang yang tersalah, orang yang apa ni, melibatkan diri, dan sikap kita terhadap orang yang melakukan kata-kata yang boleh menjatuhkan akidah. InsyaAllah, Presiden. Ya, terima kasih saudara Dr. Aiman. Bila menyebut tentang pas saksi di saat nama sedikit lagi, ada juga orang yang bertanya kepada kita, adakah video yang dipaparkan, yang direkam boleh dijadikan sebagai bukti atau saksi? Dia mahkamah untuk menyampaikan sesuatu atau kesalahan zina atau kesalahan dewa. Sebenarnya pakar-pakar undang-undang kita, baik hakim ataupun peguam di luar, sedang berbincang tentang hal ini. Kamera ataupun video yang terhasilkan daripada kamera itu tak boleh bertindak sebagai saksi. Kerana pada zaman teknologi maju seperti sekarang ini, macam-macam hal boleh berlaku. Jadi ia akan menimbulkan satu lagi istilah yang disebut sebagai syubhah. Bila ada syubhah, maka gugurlah hukuman hudud ke atas kesalah yang tersebut. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para pelajar yang saya kasihi, saya ingin berkongsi dengan anda satu fakta. Dalam pembacaan saya menggunakan sumber yang ditulis oleh Karen, Profesor Karen Armstrong, isteri Profesor. Saya sengaja mengambil rujukan tulisan Profesor dari Barat kerana kadang-kadang kesan tulisan mereka ini lebih besar, impaknya lebih besar daripada tulisan sarjana Muslim sendiri. Mungkin kalau kita ambil sumber sarjana Muslim, orang akan kata bahawa kita hanya berpihak kepada agama kita. Tapi kalau kita ambil pandangan daripada mereka yang bukan beragama Islam, biasanya tulisan mereka ini sangat objektif, sangat jujur dan ikhlas. Dan dalam buku beliau, Karen Armstrong telah pun menyebutkan bahawa sepanjang 100 tahun hijrah yang pertama, sejak zaman Nabi hinggalah pertengahan zaman kerajaan Umayyah, hanya 10
kes sahaja hudud telah dilaksanakan. 10 sahaja. Satu sahaja. Macam yang Ustaz tersebut tadilah, pendakwaan mungkin banyak berlaku, tapi bila berlaku syubhah, hukum hudud digantikan dengan hukuman takdir. Yang betul-betul sakit 10 sahaja. 6 kes ialah kes kesalahan berzina, dan 4 lagi itu kes kesalahan mencuri. Jadi bila ada orang mengatakan bahawa bila kita laksanakan duduk, maka kita akan dapati di Malaysia lepas itu, di bawah, di dalam longkang, di bawah pokok, kita akan jumpa dengan tangan-tangan yang berserakan. Bagi saya, bagi kami, ini satu imajinasi yang sangat liar, nakal dan mengada-ngada. Sebab kalau betul ini wujud, ini berlaku, tentulah sejarah ahli sejarah telah mencatatkan dalam buku masing-masing senario ini pernah berlaku, tapi tidak pernah berlaku. Maknanya bahawa bukanlah itu keadaan yang akan berlaku apabila kita melaksanakan hidup. Ini satu cerita, satu fitnah, satu kata-kata yang sekadar hanya untuk menakut-nakutkan, khususnya mereka yang bukan beragama Islam, tentang hukuman ataupun undang-undang hudud. Satu lagi yang ingin saya kongsi dengan anda sebelum saya jawab soalan Aiman tadi. Saya lihat terdapat satu kajian ataupun satu bacaan, satu survey yang dibuat di satu badan ini. Dan kajian ini bertajuk Values, Dreams, Ideals Muslim Youth in Southeast Asia, Surveys in Indonesia and Malaysia. Baru sahaja diterbitkan tahun ini, 2011. Kajian ini dikemukakan oleh Merdeka Center, Gorty Institute dan Yayasan Frederick Newman. Dan kajian ini telah pun dijalankan ke atas 1,060 orang responden belia Islam. Dan hasil kajian ini sangat mengujakan kita semua, iaitu hampir semua atau majoriti besar belia Islam di Indonesia dan Malaysia positif dan bersetuju tentang undang-undang jenayah Islam sepatutnya ataupun seharusnya diamalkan secara meluas di negara Malaysia ini. Dan 92.4% bersetuju hukuman sebat dilakukan ke atas kesalahan minum arak, dan 92.5% ke atas kesalahan kisos ataupun bunuh balas, dan 71.5% setuju hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri. Ini aspirasi ataupun hasrat golongan muda-mudi khususnya di Malaysia dan juga Indonesia. Dan saya pasti anda semua golongan muda-mudi di USM juga mempunyai aspirasi yang sama dengan golongan ini. Dan ini menunjukkan bahawa kita semua tidak ada masalah untuk melihat undang-undang hudud ini dilaksanakan di Malaysia. Okey, sikap kita ke atas golongan ataupun orang yang memperendahkan ataupun yang memperkecilkan ataupun yang sengaja untuk menjatuhkan image hudud ini di mata masyarakat. Dalam akidah Islam, ada konsep yang disebut dengan istilah al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Dan para ulama akidah, khususnya Syekh Abu Bakr Al-Jazair, telah pun membahagikan kategori manusia ini berdasarkan kepada konsep al-wala wal-bara. Yang pertama iaitu kategori manusia yang berhak untuk mendapat al-wala secara mutlak. Al-wala maksudnya berhak mendapat penghormatan, kasih sayang, berhak mendapat cinta kita semua. Contoh saya dengan pengungsi, oleh kerana kami ini sesama Islam, maka saya berkewajiban untuk mengasihi Aiman sebagai seorang Islam. Ataupun saya dengan anda semua di sebelah sini, saya berkewajiban untuk mengasihi anda sebagai saudara seakidah. Jadi kita semua dalam jatuh kepada kategori yang pertama, iaitu berhak untuk mendapat al-wala secara mutlak. Yang kedua, iaitu manusia yang berhak mendapat al-wala separuh dan al-bara' separuh. Iaitu al-wala' dari sudut yang pertama dan al-bara' dari sudut yang kedua. Iaitulah manusia yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dan seterusnya, tetapi manusia ini kaki maksiat, orang fasik, yang tegar tidak mampu sembahyang, yang tegar minum arak,
yang tidak mahu melaksanakan hudud. Dan mereka ini jatuh kepada kategori fasik seperti yang Ustaz Kera sebutkan tadi. Maka orang yang seperti ini, dia berhak mendapat separuh al-waraq kerana dia masih kekal dalam agama Islam. Yang kedua, dia berhak kita bagi barok kepada dia kerana dia fasik. Barok maksudnya, kita membenci orang itu bukan kerana susuk tubuhnya yang besar, bukan kerana susuk tubuhnya yang kecil, bukan kerana dia berkulit gelap, bukan kerana rambutnya keriting, bukan hidungnya besar, bibirnya tebal. Tapi kita barok, kita membenci dia kerana dia bersikap merendahkan, melecehkan, menghina agama Islam, menzalimi orang Islam. Dan bentuk barok yang praktikal untuk dilaksanakan pada zaman moden ini dalam bentuk kritikan atau kecaman, kita mengecam. Dan saya memuji jenakan sahabat-sahabat kita di ABIN, sahabat-sahabat kita di NGO Islam yang lain, kerana kemarin pun saya lihat dalam blog mereka telah pun membuat kecaman yang positif terhadap individu baik yang bukan Islam ataupun yang Muslim yang memperlekehkan undang-undang. Ini tindakan al-barok yang praktikal untuk kita laksanakan pada zaman ini. Dan kategori yang ketiga, iaitu golongan manusia yang mendapat al-barok secara mutlak, iaitulah kafir harbi, golongan bukan Islam yang bukan sahaja duduk diam sahaja, tapi dia juga bertindak untuk mensabotaj kita umat Islam, untuk menghina umat Islam. Contoh paling sesuai untuk kita ketengahkan adalah Israel atau Yahudi la'anatullah. Bukan sahaja dia kafir, tapi juga mengganggu keamanan umat Islam, membunuh saudara-saudara kita di Palestin. Maka orang yang seperti inilah kita berkewajipan, malah wajib untuk memberikan al-barok secara mutlak kepada mereka. Dan kalau ada mana-mana orang Islam yang bersimpati dengan Yahudi ini, yang bersimpati dengan Israel ini, maka dia dianggap bersekongkol dengan Israel. Maka kita juga boleh membarok, kalau ada istilah itulah ya, membarok kepada golongan yang berbagai. Itu sahaja yang mana. Dan ini pusingan yang terakhir. Sama juga macam Ustaz Khairul, kalau saya bercakap agak cepat, saya minta maaf dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. InsyaAllah. Terima kasih kepada dua panel kita. Memandangkan masa kita mencurung buri, mungkin saya boleh simpulkan sedikit sebanyak tentang forum ini lah. Kesimpulan yang saya boleh sampaikan di sini, marilah kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakinlah semua hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah benar dan sesuai dilaksanakan di muka bumi ini tanpa keraguan, tanpa ragu-ragu sama ada masyarakat majmuk atau masyarakat bukan majmuk. Kerana tidak ada di negara di dunia ini masyarakatnya hanyalah satu bangsa sahaja, pasti terdapat berbilang bangsa dan agama. Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahawa Islam adalah agama yang sesuai di sepanjang zaman hingga ke hari kiamat, dan wajib setiap orang yang beriman dan bertakwa melaksanakan hukum hakka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara pelaksanaannya perlu berperingkat-peringkat. Kita bersetuju bukannya terus menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memberi ruang untuk Islam direalisasikan dalam kehidupan bernegara. InsyaAllah, begitulah sedikit sebanyak kesimpulan. Cuma saya ingin bercakap, kadang-kadang kita ini umur yang Allah beri kepada kita ini, andai kata kita tersilap langkah sikit menyebabkan akidah kita jatuh, sia-sia umur kita yang Allah berikan kepada kita, kan? Kadang-kadang kita ini terlalu memikirkan jangka masa panjang yang pendek, namun kita tidak pernah fikir jangka masa panjang yang panjang. Sebenarnya benda itu perlu, kan? Kita perlu merancang, kita perlu merancang kehidupan. Kehidupan di dunia memang perlu untuk kita rancang, tapi kehidupan di akhirat itu lebih perlu. Kerana kematian ini bukannya salah satu pengakhiran, tapi sebagai satu titik mula untuk kehidupan yang tidak akan mati-mati. Begitulah, kita buka kepada soalan untuk hadirin-hadirat untuk bertanyakan. Persis kita melibatkan seluruh proses sistem undang-undang yang terlibat dalam sesebuah negara. Betul anda sebutkan tadi bahawa ia harus melibatkan perlembagaan. Dan di Malaysia kita tertakluk kepada perkara 11 dibaca bersama dengan kurungan 3 dan 4 dan menyebut tentang Islam itu adalah agama rasmi persekutuan. Dan bila perlembagaan menyebut itu, ia tidak secara automatik menjadikan perlembagaan kita itu perlembagaan Islam.
ada setengah pakar undang-undang mengatakan bahawa ia bukanlah mengatakan, ia tidak akan menunjuk sama sekali pun bahawa Malaysia sebuah negara Islam. Cuma ia cuma agama rasmi persekutuan, bukan agama rasmi negara Malaysia. Okey. Oleh itu, ia memerlukan satu proses pembentangan atau proses penyebutan undang-undang atau enak mendudu di dalam perlembagaan. Itu perlu kerana ia terkandung ataupun di bawah kuasa Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dan kalau semua ahli parlimen, baik Dewan Negara, Dewan Rakyat itu mempunyai tekad politik ataupun political will untuk menjaga duduk, tidak timbul masalah. Mungkin masalah ialah kepada ahli parlimen yang bukan Islam, sebab mereka ada di samping kita. Ini perlu kepada proses yang lebih awal lagi, iaitu roadshow seluruh Malaysia menjelaskan tentang keadilan duduk. Contohnya macam PMI buat pada malam ini, ini di USM sahaja, Dewan ini sahaja, kecil sahaja. Dan benda-benda yang sebegini seharusnya dibuat oleh mereka di luar sana yang ada authority, yang ada kuasa dari sudut politik untuk menjelaskan kepada semua masyarakat, baik yang Islam ataupun yang bukan Islam, tentang keadilan hudud ini. Dan kalau semua sudah faham, tak timbullah masalah seperti CSL tadi. Kalau dia faham, mungkin dia pun jadi menerima ataupun akur dengan hudud. Dan oleh itu dia akan memberitahu kepada ahli-ahlinya yang lain supaya juga memberi laluan kepada dia. Dan kalau itu boleh dijayakan, saya fikir tidak ada masalah hudud itu dilihat sebagai satu realiti. Pokoknya yang perlu kepada political will, keazaman politik semua sahaja, bukan parti PAS sahaja, bukan parti keadilan sahaja, tapi semua parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya rasmi di Malaysia ini. Itu jalan yang pertama. Itu kita perlu tambah tu. Baik, saya nak tambah sikit sebut tentang perlembagaan tadi. Baru ni saya dengar ceramah daripada Prof. Dr. Abdul Sibari. Abdul Sibari kata perlembagaan itu sebenarnya bukan menjadi penghalang pun kepada pelaksanaan duduk di Malaysia. Sebab dia kata perlembagaan itu meletakkan Islam itu sebagai agama negara. Agama negara. Maksudnya perlembagaan itu menjunjung tinggi agama. Cuma yang jadi masalah, kesempatan itu tidak digunakan oleh pemimpin Islam untuk mentakminkan perlembagaan, memasukkan hudud dalam itu. Itu persoalannya. Punca yang saya nampak, sekadar yang saya faham, kita perlukan ahli parlimen untuk menggerakkan benda itu. Kita boleh cakap, bila ahli parlimen tak menggerakkan benda itu, masalahnya letak di mana? Letak daripada ahli parlimen itu. Kunci dia ahli parlimen, saya rasa, saudara Pak, saya tak perlu sebutnya dia. Kunci daripada ahli parlimen. Kalau tidak, kita akan cakap dan tidak akan melakukan perubahan. Sebab ini kenyataan ini juga oleh pakar perlembagaan. Dia kata perlembagaan yang ada tidak pernah pun menghalang hudud daripada ditakminkan, dimasukkan dalam perlembagaan. Cuma yang jadi masalah, kita tidak mempunyai cukup bilangan di parlimen untuk menyokong dan meluluskan pindaan yang perlu dilakukan kepada perlembagaan. Itu yang pertama, sekadar respon sikit. Yang kedua ni, Dada tadi dia kata hukum dia sikit lah, tapi hukum mati, bagi mati. Dia bawa dada sikit, tapi seolah-olah bawa dada ni maksudnya bagi mati, sama taraf dengan penzina yang dah kahwin. Kejam sampai mati, cuma bawa dada tak kejam, gantung, tapi mati. Cerita dia mati. Tak puas hati tak mati tu. Baik, itulah kita dah nampak. Itulah bukti dah bahawa undang-undang yang ada tidak mampu untuk menyelesaikan segala masalah. Lagi hukum gantung, lagi hukum mati bawa dada. Bukan sikit, banyak. Orang secara terang-terangan dia sanggup, dia berani ikut immigration, orang masuk dadah berjuta ringgit harganya, walaupun dia tahu Malaysia ni satu negara yang amat sensitif dengan perkara dadah. Cuma saya nak respon dari sudut, kita tak ke mana sebenarnya kalau kita masih berpegang pada undang-undang yang ada yang ternyata dan jelas tidak mampu menyelamatkan kita semua di dunia dan juga di akhirat. Nak selamat, mesti kembali kepada hudud tadi. Tolonglah. Kita buka lagi kepada persoalan-persoalan. Saya pernah
keadaan dalam empat orang saksi. Jadi dia mengadu dekat pihak penguasa. Bila dia mengadu dekat empat orang saksi, dia pun dikenakan hukuman kazah. Kazah. Ha, jadi ada orang cakap, adilkah dia selaksanakan Islam? Dahlah kawan aku guna rukun. Lepas tu bila dia pergi mengadu, dia kena kazah pula. Okey, yang kedua, dan ada juga orang beritahu yang kalau dilaksanakan undang-undang Islam ni, hakim-hakim ni jadi tak ada kerja. Kalau dan memang banyak kes kena buang. Pasal mana ada orang yang nak lewat, nak berzina ni, nak tayang kat orang. Apabila hakim itu ataupun pendakwa tak dapat membuktikan bahawa itu kesalahan betul, pelaku syubhat, mungkin saksi pasif, saksi tidak adil, bukti tak jelas, mungkin gugur ataupun betul, tapi tak lepas begitu sahaja, dia masih tertakluk kepada satu hukuman lagi, satu undang-undang lagi. Undang-undang tak takzir ataupun civil yang kita gunakan pada zaman moden ini. Jadi contohnya orang yang berzina didakwa dan untuk mendapat hukuman hudud, katakan pasangan yang masih belum berkahwin, hududnya ialah sebab satu sekali kan, berdua lelaki dan perempuan. Tapi ada syubhat, gugurlah hudud itu, maka ia akan takluk pula kepada undang-undang takzir. Dan takzir ini merupakan ijtihad bebas para hakim. Di Malaysia kita ada scatter, ada akta, itu yang menyebabkan contohnya sekarang di Mahkamah Syariah bagi yang berkhaluat, maksimal hukum hukuman dia denda ialah RM5,000 dan penjara 3 tahun maksimum. Itu akta status yang maksimum. Kalau hakim kata kes ini tak seberat itu, maka saya tentukan kamu RM2,000 dan penjara setahun. Itu boleh atas ijtihad hakim. Itu yang kedua lah. Yang kedua, yang pertama tadi tentang rogol dengan kazaf. Rogol, jenayah rogol, dia berbeza dengan zina. Sebab zina kerelaan kedua-dua pihak, rogol satu pihak sahaja. Dan bila orang itu dirogol, dia boleh mendakwa ataupun membawa kes itu ke mahkamah dengan bukti-bukti yang ada. Dalam kes zaman sekarang ini biasanya forensik akan melihat kesan-kesan mani pada tubuh orang yang dirogol itu untuk mendapat DNA siapa yang merogolnya. Dan tak timbul saya fikir kesalahan mazhab, melainkan kalau perempuan itu mengada-ngadakan cerita dia berzina dengan pasangan dia, dia takut masyarakat mengutuk dia, dia buat cerita, dia ada-adakan cerita bahawa dia dirogol oleh pasangan lelaki tersebut. Dan kalau perempuan ini tak percaya membawa bukti-bukti atau saksi yang mengatakan dia bahawa dia benar-benar dirogol, tak ada kesan pergelutan fizikal, mana ada orang dirogol itu dia rela. Kalau rela itu zina namanya, dia mesti ada pergelutan, sekurang-kurangnya kesan cengkam, cakar, ditumbuk dan sebagainya, ataupun aduhul tadi itu ada kesan luka. Sebab kalau zina dia duhulnya tidak kasar, tapi rogol duhulnya kasar. Jadi itu bukti bahawa dia dirogol. Tak timbul isu kenapa dia pula didakwa kerana mengatakan ataupun membawa ataupun membuat kesalahan kasar. Allah Allah. Sikit jauh sikit. Saya nak kait yang kata hakim tak jauh. Saya nak sebut, bila kita bincang soal dulu, ia bukan soal hakim tak jauh atau ia tak bincangkan. Soalnya itu adalah arahan Allah. Setelah hukuman dilaksanakan, ada kesan atau tidak, itu bukan persoalannya. Yang pertamanya, kita wajib laksanakan dulu. Adakah ia memberi kesan ataupun tidak, itu persoalan. Maksud dan kewajipan itu tetap mesti dilaksanakan walaupun ada kemungkinan hakim tak tahu. Sebab persabitan dia amat detail, amat susah untuk dibuktikan. Sebab itu kita kadang-kadang kena ubah. Sebab itu macam saya sebut tadi, bila sebut duduk orang akan nampak potong tangan, bila sebut duduk orang akan nampak jam, bila sebut duduk orang akan nampak lain-lain lagi. Sebabnya, bila sebut wuduk, orang tak nampak dari sudut keberkatan. Sebut wuduk, orang tak nampak dari sudut pendidikan. Sebut wuduk, orang tak nampak dari sudut keselamatan. Lebih penting, kesebut wuduk, orang tak nampak dari sudut keberkatan hidup.
Dari seluruh teknikal ni kita boleh bincang. Tapi yang paling penting saya nak sebutkan sekadar tambahan. Dr. Farid sebut tadi memang dah banyak lah. Maksudnya di samping teknikal-teknikal tu kita kena tengok dari sudut keperluan mentaati arahan Allah. Allah kata laksana, laksana. Berkesan ataupun tidak itu bukan urusan. Saya Syabudin Afif bin Muhammad daripada Pusat Pengenalan Saya Fizik. Dan ini kawan saya Muhammad Afif Imran bin Afandi daripada juga daripada Pusat Pengenalan Fizik. Pendapat saya tentang hudud. Hudud ini hanya dilakukan untuk orang Islam sahaja. Kini orang yang bukan Islam, yang non Muslim, mereka tidak jalankan hudud, tetapi hukuman tetap dijatuhkan ke atas mereka tetapi mengikut cara mereka sendiri. Tapi kepada pendapat saya pula, benda ni, hukum hudud ni telah pun ditetapkan oleh Allah dan Allah lebih kenal siapa kita. Dia tu Maha mengetahui, kita hanya mengikut sebab kita ni adalah hamba kepada dia. Jadi hudud tu tidak harus dipertikaikan kerana telah pun ditetapkan oleh Allah. Kita hanya ikut saja sebagai seorang manusia dan seorang hamba kepadanya. Sebagai kesimpulan, kita sebagai Muslim, seorang hamba kepada Allah, haruslah patuh kepada hukum Allah dan jangan kita bertikaikannya. Sebab kalau kita bertikaikannya, kita boleh jatuh kepada hukum murtad. Kerana yang ini, kita telah melanggar perintah Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi kata kesimpulannya daripada forum yang telah pun disampaikan sebentar tadi, cukuplah untuk memperjelaskan kepada masyarakat tentang masyarakat yang kabur mengenai perkara hudud ni. Dan saya harap semoga hudud ni dapat diterima oleh masyarakat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Syafiq bin Alamsah daripada Pusat Pengajian Sains Komputer. Pendapat saya berkenaan hudud ini kita tahu merupakan hukum yang telah ditetapkan Allah dan yang bertujuan untuk pencegahan kepada segala jenayah-jenayah besar. Contohnya seperti mencuri, masalah-masalah sosial seperti kes rogol dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang masalah pembuangan bayi. Hal ini semakin berluasa. Hal ini disebabkan kerana hukum hudud ini tidak dilaksanakan. Jadi kita semua sebagai umat manusia, umat Islam yang mempunyai akidah, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sepatutnya melaksanakan hukum ini yang telah ditetapkan oleh Allah. Kerana hukum ini boleh menyelesaikan segala masalah tersebut. Jadi sebagai mahasiswa kita haruslah melaksanakan pelbagai langkah untuk memberi pemahaman terhadap hudud ini. Kerana jika kita tengok keadaan masyarakat sekarang, tidak semua paham tentang hudud. Oleh itu, kita haruslah melaksanakan pelbagai usaha. Contohnya, seperti yang telah dilaksanakan oleh PMA ini, contohnya forum berkenaan dengan hudud. Jadi saya rasa forum ini mendatangkan banyak kesan terhadap masyarakat. Oleh itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada PMA kerana berjaya melaksanakan program sebegini, majlis ilmu yang boleh memberi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat dan juga boleh menyedarkan masyarakat. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila binti Abdullah, pelajar tahun 2 daripada sekolah fizik. Okey, pendapat saya mengenai hukum hudud. Hudud adalah satu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah ke atas umat Islam sahaja. Hukum hudud ini bagus dilaksanakan kerana ia membantu untuk mewujudkan ketenteraman ataupun mewujudkan satu masyarakat yang harmoni lah. Sebab hukum hudud ini tak dilaksanakan untuk semua kes-kes jenayah, dia hanya certain je. Sebab kita boleh tengok sendiri daripada forum tadi kan, dia hanya stick pada zina, mencuri. Itu yang most commonly yang orang akan tahu. Tapi sebenarnya ada lagi yang lain lah. Macam liwat, merompak, minum arak dan lain-lain. Okay, macam untuk bagi saya cakap-ucap sangat-sangat terima kasih dan sangat syabas lah kat PMIUSM sebab berjaya laksanakan forum ilmiah ni untuk mahasiswa dan warga universiti. Pendapat saya mengenai forum yang telah dilakukan oleh Persatuan Mahasiswa Islam mengenai hudud sangat memberi kesan kepada kita sebenarnya. Ia hudud ni perlu diberi kesedaran yang lebih luas kepada mahasiswa terutamanya dan juga kepada orang luar bahawa hudud ni sebenarnya hukum Allah yang memang perlu kita laksanakan atas sebab banyak sangat perkara-perkara jenayah yang dilakukan. Dan perlu kita sedar hukum hudud ni sebenarnya dilakukan adalah kerana jenayah-jenayah yang berat.
Jadi sekiranya kita dapat counter jenayah-jenayah yang berat tu, insyaAllah negara kita dalam keadaan aman. Dan hukum hudud ni kalau boleh dilaksanakan bukan yang akan datang tetapi sekarang. Ya, kerana ia bersesuaian dengan kita sebagai sebuah negara Islam. Dan saya sangat berterima kasih dan tahniah kepada Persatuan Mahasiswa Islam atas pelaksanaan Forum Intelek Hudud Realiti atau Manifestasi.